Pemerintah Kota Makassar menyiapkan paket sembako gratis bagi 100.000 warga yang terdampak penerapan PPKM level 4. Penerima bantuan ini merupakan warga yang tak mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Proses validasi data penerima bantuan sembako dari Pemkot Makassar akan dilakukan oleh tim detektor agar tak ada kesalahan data. Bantuan 100.000 paket sembako ini akan dikhususkan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos. Rencananya dana bansos sendiri akan diambil dari penghematan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah. Sekitar 7 macam bantuan yang secara bertahap, secara bertingkat bagi orang-orang terkena pandemi. Khusus Kota Makassar, ya kami akan membuat bantuan juga ya. Sementara kami akan kumpulkan semua penghematan-penghematan yang kita lakukan untuk membantu masyarakat terkena pandemi. Paling tidak sembakonya. Nah, maka proses registrasi ini akan kami percepat, terutama proses QR code-nya. Nah, insya Allah kami akan memerintahkan detektor dan Satpol PP kita akan turun ke bawah mengantarkan. Mereka tidak usah ambil di anu, tapi kita yang antarkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Kompas Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Winda Agreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meskipun Anda telah divaksinasi. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.